والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hari ini Ustaz 30 ya? Iradah syar'iyah, iradah kauniyah terakhir sekali yang kita berhenti. Hari ini kita masuk berkenaan dengan surat 30 tu, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Betul tak? Betul tak? Muka surat 30. Sahih? Betul kita berhenti surat 30? Betul Zainul? Betul eh? Berkata Al-Imam, berkata Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan, tulis kitab ni kan, Abdul Rahman bin Hasan Ali Syeikh Abdul Rahman bin Hasan, Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Okay, mana ni yang tulis kitab ni? Cucu Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, cucu beliau. Surat 30. Walaqad ba'athna tu, ada yang di bold tu. Akhir yang tamnya kitab surat apa? 31. Walaqad ba'athna tu. Ya, naam. Allah. Okey. Yang buku warna kuning surat 31. Buku warna hijau surat 30. Naam. Berkata penulis rahimahullahu taala, qala Allah taala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, berkata Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. فِي كُلِّ أُمَّةٍ, setiap umat, كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, setiap umat seorang Rasul. Rasul ini menyeru kepada apa? Ani abudullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, jauhilah tagut. Kata at-tagut merupakan mushtaq, merupakan derivasi dari perkataan at-tughyan, iaitu melampaui batas. Jadi tagut kata asalnya tughyan, tagha, ta, ghin, ya, tak ada titik tu, tagha, alif maksurah, tagha, iaitu melampaui batas. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, at-taghut adalah syaitan. Umar Al-Khattab kata taghut tu syaitan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, berkata taghut itu adalah dukun yang didatangi oleh syaitan, maksudnya tukang sihir. Maksudnya Jabir dia terjemahkan taghut tu dengan tukang, ditafsirkan taghut itu tukang sihir. Kedua versi tersebut dinyatakan oleh Ibnu Abi Hatim. Imam Malik pula berkata at-taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Kata siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Menurut saya, saya ni Syekh Abdul Rahman bin Hasan, pengertian yang telah disebutkan di atas hanyalah sebahagian makna sahaja. Sebab Ibn Qayyim telah mendefinisikannya secara mencakupi, maksudnya secara menyeluruh. Dia berkata at-taghut, dengan betul. Ini takrifan Ibn Qayyim. Takrifan Ibn Qayyim ni takrifan yang jami' mani, yang lengkap.
Tauhid itu adalah setiap yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas, baik merupakan hal yang disembah, dipanuti ataupun dipatuhi. Oleh siapa yang dia melampaui batas, kita layan dia secara melampaui batas, yang disikap dengan melampaui batas, sama ada yang disembah ataupun yang diikuti atau matbu' ataupun yang ditaati atau muta'. Kalau kita ikut seorang tu melampaui batas Allah Ta'ala, maka orang yang diikuti itu ialah tawud. Kalau kita patuh pada orang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka itu juga tawud. Apa yang disembah melampaui batas Allah Azza wa Jalla, itu juga tawud. Ini faham ni? Tawud menurut Ibn Qayyim dia lebih luas. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang miri kat sini ya. Satu, dua, bekas miri ya. Al-Murawiyun. Naam. Dia berkata, jadi kalau kita bahasa Arab ialah kullu matbu'in, kullu ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap yang diikuti atau yang ditaati yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah disebut apa tadi? Tawud. Okey. Dan jadi tawud setiap kaum adalah siapa pun yang mereka datangi untuk memutuskan hukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau kita pergi ke satu ketua, ketua kita, kita ada perselisihan, lalu ketua kita bagi keputusan selain daripada keputusan Allah dan Rasulnya, maka ketua kita pun tagutlah. Lagi kita buat perbuatan tagut melampaui batas lah. Contohnya hukum kafir ni hukum tagut lah. Hukum British ni hukum tagut. Ini tak dinafikan. Nak pertahankan pemerintah pun jangan kata hukum ni hukum tak tagut. Hukum yang kat Malaysia ni ialah hukum tagut contohnya. Melampaui batas. Hukum kafir itu hukum tawud. Hukum British itu hukum tawud. Hukum Perancis itu hukum tawud. Kerana dia dihukum atas lain daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ini hakikat yang kita kena terima. Naam. Atau yang mereka sembah selain Allah. Nanti kita akan jumpa bab hukum ni pada insya-Allah kitab ni juga, pada bab ni insya-Allah billah. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu billahi wa rasuli idza tidak kamu lihat kepada orang yang mendakwa bahawa mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bila diajak kepada mereka kepada hukum Allah, ila Allah wa Rasul, yuriduna an yatahakamu ila tagut faqad umiru an yakfuru bih wa yudhillu fa yudhillu syaitan dalalan ba'ida. Bila mereka itu disuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka nak berhukum dengan hukum tagut. Selain dengan hukum Allah dan Rasul, hukum tu tagut. Sedangkan mereka telah diperintahkan untuk kufur dengan hukum tagut tadi. Dan syaitan telah menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Naam. Atau yang mereka yang disembah selain Allah, atau mereka ikuti tanpa ilmu dari Allah. Ini pemimpin. Pemimpin yang mereka ikut tanpa ilmu daripada Allah, yang menyesatkan mereka. Pemimpin tarikat ke, pemimpin jamaah ke, pemimpin hizbiyah ke, pimpin kumpulan-kumpulan ke, yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka dia tawud. Atau mereka patuhi dalam hal yang tidak mereka ketahui bahawa kepatuhan semacam itu sepatutnya hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Dia patuh pada benda yang sepatutnya hanya Allah Ta'ala saja boleh kita patuh dalam bab tersebut. Maka inilah tawud-tawud dunia. Jika anda renungi dan merenung kondisi umat, nescaya anda melihat bahawa kebanyakan mereka telah berpaling dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menurut ibadah kepada tagut-tagut, dan dari ketaatan kepada Rasulnya menuju ketaatan kepada tagut-tagut dan mengikuti mereka.
Naam. Sedangkan makna ayat tersebut, wa amma makna al-ayah, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa dia telah mengutus seorang Rasul kepada setiap golongan manusia dengan kalimah sembahlah Allah, wa'budullaha wajtanibut tagut, yakni sembahlah Allah semata-mata dan tinggalkanlah ibadah kepada selainnya. Sebagaimana firman-Nya, kerana itu barang siapa yang ingkar, faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur dengan tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang pada tali la ilaha illallah yang sebenar. Lepas tu kita perhatikan betul-betul pada ayat ni, tak cukup orang itu beriman bahawa Allah Ta'ala wujud. Tak cukup. Tak cukup juga orang itu beriman bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan alam, mentadbir alam. Tidak cukup. Tidak cukup juga kalau dia hanya beribadah, kalau dia beribadah kepada Allah. Tidak cukup. Yang perlu yang keempat, iaitu hendaklah ditinggalkan penyembahan tagut. Bila ada empat-empat ni, barulah dia telah berpegang kepada faqadistam sakabil urwatil wufqa. Sekadar percaya Allah Ta'ala wujud, tak menyelamatkan dia. Dia tak berpegang lagi. Sekadar percaya bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam, tidak lagi, belum lagi berpegang. Ataupun dia beribadah kepada Allah, belum lagi. Hendaklah beribadah kepada Allah yang keempat, dan meninggalkan tagut selain daripada Allah Ta'ala. Penyembahan, ketaatan, pengikutan yang melampaui batas daripada Allah Ta'ala, dia kena tinggalkan, barulah dia telah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faham tak? Okey. Ini kita sekali baca perlahan-lahan. Kau tidak, nanti silap faham. Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Ini maksud la ilaha illallah. Kerana dia ala urwatil wuthqa. Kerana dia ialah ikatan yang, tali yang kuat. Ini maksud la ilaha illallah. Sebab la, betul kita kata ayat ini, wa man yakfur bil tagut wa yu'min billah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Yang ini menjelaskan dua rukun kalimah la ilaha illallah. Apa dia? Rukun, dua rukun kalimah la ilaha illallah. Apa rukunnya? Belajar diploma. Naam. Dua rukun kalimah la ilaha illallah. Sampai lagi tajuk tu. Nafi dan isbat lah. Nafi dan isbat. Menafikan yakfur bil tagut wa yu'min billah, rukun isbat. Maka dalam la ilaha illallah kita mesti ada dua rukun ni, barulah sah. Macam kita salat, apa bisa rukun dengan syarat? Rukun itu benda yang dalam la ilaha illallah tadi. Syarat itu benda luar yang mesti ada. Macam kita salat lah, rukun salat benda dalam salat. Syarat salat benda luar yang mesti ada untuk jadikan salat tu sah. Naam. Kita sambung lagi. Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat tersebut, semua mereka, yakni para rasul, mengajak beribadah kepada Allah dan melarang beribadah kepada selainnya. Dan Allah sentiasa mengutus, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengutus para rasul dengan tugas tersebut sejak terjadinya kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salatu wasalam. Dialah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penghuni bumi hingga penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan dakwahnya kepada bangsa jin dan manusia di belahan timur dan barat. Bu'ithu 'alal ahmari wal aswad. Kata Nabi sallam, aku diutuskan kepada kaum merah dan kaum hitam. Kaum merah itu manusia, kaum hitam itu adalah jin. Kondisi mereka semua adalah sebagaimana firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Dan kami tak diutuskan sebelum kamu seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Fa'budun. Kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Naam. Mengenai ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ayat tadi, oleh kerananya bagaimana mungkin setelah itu seorang musyrik berkata,
Sebab dalam ayat, seandainya Allah menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah apa pun selainnya. Walau sya'allahumma asyraqna wala abahuna wala haramna min syai. Surah Al-An'am. Okay. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, kita tukar minta syirik. Maksudnya dia salahkan Allah Ta'ala. Ini lah kita kata qadariyah kan, jabriyah. Orang musyrikin itu akidahnya jabriyah. Dia buat salah, disalahkan Allah Ta'ala. Dia buat syirik, disalahkan, disalahkan Allah. Kerana masyiah syar'iyah, kerana Allah yang bersifat syarak, ternafikan daripada mereka. Sebab dialah Allah Ta'ala melarang kepada mereka hal itu, sedangkan masyiah kauniyah, kerana Allah yang bersifat kauni, takdir umum, serta takdir mereka dapat saja melakukan, tidak syirik, maka hal itu bukanlah hujah bagi mereka. Faham ke ni masyiah syar'iyah, masyiah kauniyah ni? Iradah, iradah ni kehendak. Kehendak Allah syar'i, iaitu apa yang Allah Ta'ala nak kita buat. Kehendak Allah al-kauni, iaitu apa yang Allah Ta'ala kehendak, apa yang terjadi. Okey, kita bagi contoh. Pergi belajar akidah. Ini kehendak syar'iyah, kehendak kauniyah. Kehendak syar'i. Terjadinya kita berkumpul pada pagi ini dalam dewan ni, dalam bilik ni, untuk mengaji akidah. Kehendak syar'i, kehendak kauni. Kehendak kauni dan kehendak syar'i, yang menepati kehendak syar'i. Yang tak takdirkan memang berlaku, dah berlaku tak? Sekarang berlaku, dah berlaku. Dan apa yang berlaku ni kehendak Allah, kita berkumpul. Dan kehendak Allah ni lah yang kehendak, yang menepati kehendak syarak Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala redha kepada orang yang melakukannya. Okey. Pada masa yang sama, ada orang kat bawah ni minum arak. East 42 East. Bawah ni orang minum arak. Itu kehendak Allah tak? Kehendak Allah Ta'ala. Tapi kehendak Allah syar'i ke kauni? Kauni. Tapi ini kauni yang tak syar'i. Senang je faham macam tu. Kauni yang tak syar'i. Biasa kalau kehendak Allah, kenapa Allah Ta'ala berkehendak buat benda yang jahat? Haa, soalan ni yang biasa orang tanya. Kita tahu Allah Ta'ala berkehendak untuk membiarkan mereka minum arak kerana tujuan untuk menyesatkan mereka, sebagai hukuman ke atas mereka tak nak ikut cakap kehendak syar'i. Allah Ta'ala biarkan mereka buat maksiat. Maksudnya perkataan Allah Ta'ala tak bagi hidayah adalah, maksud Allah Ta'ala menyesatkan mereka adalah Allah Ta'ala membiarkan mereka. At-tarku wal-ikhlal, iaitu Allah Ta'ala tinggalkan mereka, membiarkan mereka tak dapat hidayah. Itu maksud Allah Ta'ala menyesatkan orang. Faham tak? Kehendak syar'i dengan kehendak kauni. Betul-betul faham ke tak faham? Angkat tangan, tak ada masalah. Jangan simpan, ini asal akidah. Sebab banyak kali kita sebut, kalau silap ambil resepi, kek tak jadi, itu je. Rugilah telur, rugilah gula, butter sikit, apa semua. Tapi ini kalau rugi, rugi rugi akidah. Ini betul-betul ke? Perempuan sekalian, tuan-tuan sekalian faham? Jangan buat-buat faham eh. Contoh lain. Banyak contoh eh. Kehendak syar'i, Allah Ta'ala nak orang tu beriman kepada Allah. Betul tak? Tetapi ada tak orang yang tak beriman kepada Allah? Okey, kata kehendak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak semua patuh cakap Allah. Lalu ada orang yang patuh cakap Allah. Orang yang patuh tu dia ikut kehendak syar'i Allah Ta'ala. Dan bila dia dah patuh, maka itu kehendak kauninya, yang menepati kehendak syarak Allah. Tapi ada orang yang tak patuh perintah Allah, tak patuh perintah Allah. Itu atas kehendak Allah tak? Kehendak Allah Ta'ala. Tapi ini kehendak syar'i ke kauni? Kauni, itu pada kejadiannya. Dan kita sebut kehendak kauni ni tak semestinya Allah Ta'ala redha.
terjadinya orang minum arak bawah ni tak sepertinya Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala benarkan benda itu terjadi, tak sepertinya Allah Ta'ala redha benda itu terjadi. Saya selalu bagi contoh yang mudah macam ni lah, macam ni lah, senang cerita. Mak, ibu lah, kita ayah lah, kita ayah kan, Dr. Zamir ayah, anak umur lah 7 tahun, dah batuk-batuk, ada asma. Contoh macam anak saya, asma. Pukul 10 malam nak makan aiskrim, tapi masa tu tak kena lah, dia okey lah, dia tak kena, tak kena asma attack lah, biasa lah, asma dia mild, asma. 10 malam nak minta aiskrim, nak aiskrim, nak aiskrim, marah-marah, kita, ah makanlah. Kita bagi dia makan juga. Kita bagi dia, kadang kita suka ke tak suka? Tak suka. Haa, itu budak kecil. Anak yang tua sikit dan nakal lagi. Haa, umur 17 tahun, nak keluar malam. Ayah nak keluar, ayah. Okey? Ayah dia tak benar kan? Nak keluar, nak keluar, nak keluar, mengamuk-mengamuk, apa sebenarnya. Kata, kau keluarlah, ambil, keluarlah. Dia benarkan dan kadang dia tak, dia tak redha. Nah, tapi manusia, dia terhad ilmunya, terhad dia punya kehendaknya. Adapun Allah Azza wa Jalla, dia benarkan, kadang-kadang dia tak suka, tak redha perkara tersebut, dan Allah Ta'ala dah ada kehendak syar'inya. Kau tak ikut, kau akan hadapi dia punya konsekuensinya. Ini Allah Ta'ala kata, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Siapa nak beriman, dia boleh beriman. Siapa nak kafir, dia kafir. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Inna a'tanna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi kami sediakan neraka jahannam bagi yang langgar perintah Allah Ta'ala tadi. Sebab dia langgar kehendak syar'i. Ada kehendak kauni yang tak melanggar. Contohnya macam kita lahirkan dari Melayu, itu kehendak kauni. Dan Allah Ta'ala tak ada perintahkan kita jadilah kamu Arab, dan tak ada kehendak syar'i, tak ada, tak ada masalah. Dia jadikan kita orang Melayu tak pandai cakap Arab. Tapi kehendak syar'i nak kita belajar Arab. Jadi kita pun belajar dan boleh cakap Arab lepas tu. Maka itu kehendak kauni yang menepati kehendak syar'i. Dan kita sebut kehendak syar'i ni tak semestinya dipatuhi orang. Kehendak syar'i ni yang tak semestinya orang ikut kehendak syarak Allah. Lepas kita kata ayat sebelum ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tak ceritakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Maka itu adalah hikmah syar'iyah, itu apa yang Allah Ta'ala nak kehendaki daripada hambanya. Tapi ada hamba yang tak sembah dia. Jadi secara kauni ni mereka tak sembah, tapi mereka telah melanggar syariat Allah. Lalu Allah Ta'ala tak redha pada dia. Faham? Okey. Sebab kenapa ada pembincangan isu macam ni? Pembincangan ini timbul kerana kita nak kata bahawa tidak ada benda yang berlaku di alam ni melainkan semua dengan kehendak Allah. Kalau kita katakan yang buat jahat tu bukan kehendak Allah, habis tu kehendak dia sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Taklah kamu berkehendak melainkan semuanya atas kehendak Allah, Tuhan sekalian alam. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.